rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Bersama caleg nomor 4 dari Partai Golkar Naladia Ayu Rokan Cindi Ramadai SE. Gelar kegiatan gerak jalan santai di Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau pada Rabu 30 Agustus 2023. Kegiatan ini turut dihadir anggota DPRD Risben Duari, Camat Bagan Sinembah Ahmad Atin dan Haji Sutejo SPD Penghulu Bagan Sabta Permai dan beberapa datuk penghulu. Lembaga Laskar Melayu Bersatu LLMB menjadi panitia acara kegiatan jalan santai yang dipimpin oleh Ketua Aslan. Setelah kegiatan gerak jalan santai selesai dilaksanakan, kemudian disusul acara sosialisasi bagi-bagi hadiah door prize dengan cara mengundi kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada semua pengunjung yang datang. Hadiah yang akan diterima oleh pengunjung yang beruntung berupa 1 buah mesin cuci, 3 unit sepeda gunung dan berbagai macam hadiah lainnya. Naladia Ayu Rokan sangat berterima kasih kepada panitia dan masyarakat Bakti Makmur dan seluruh penghulu yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah sudah membantu melaksananya acara tersebut. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Alas,
masih ada hadiah mesin cuci lagi bu, betul nih. Ya izin beras juga ada. Izin kedepan kak. Caleg dan perempuan daripada Partai Golkar Dapil 4. Nampaknya dapat hadiah sapu ini, sapu bajai ini ibu-ibu semua. Oke. Menerima hadiah sapu keempat sapu ajaib telah kita dapatkan 3 ibu-ibu. Iya, selanjutnya kami minta Pak Nasib Barus untuk mengundi hadiah selanjutnya. Beliau ini juga Kabupaten Rokan Hilir. Rumahnya di Simpang Pujut. Pokoknya terserah lah, nak pilih Bang Rispen boleh, Kak Cindy boleh, Pak Barus pun boleh. Yang penting Golkar, lewa. Cuma untuk DPRD kita juga, aduh selesai kita kumpul. Sudah. Kosong kosong dua anak sembilan di tangan dulu. 0026 9 ada orangnya. Oh ibu ini, ibu yang berwajah. Oh ya ibu tuh. Iya. Aduh. Ya ibu siapa? 0184 saya lagi. 0184 satu lagi ya. Satu lagi. 0917 ada. Iya. Oke. Harga. Tapi nilai pakainya luar biasa. Gunung pun bisa dibersihkan. Ini dia. Nah, jadi ibu yang paling beruntung kalau. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membersihkan rumahnya, ibu ya. Oke, ibu. Iya. Tepuk tangan. Perhatikan nomor kuponnya masing. Nanti kalau 3 kali dibilang tidak ada yang datang, batal. Kita tukar lagi undiannya. Sudah siap? Iya. Oke. Sudah siap? 02 87 1 02871 02871 Maju bu. Ya. Mas ya. Juga merupakan putri sulung dari Bapak Bupati Rokan Hilir. Beliau juga calon legislatif DPRD Provinsi Riau. Stop ya. Stop. Stop dulu ya. Tidak. 01211 01211 06 Perhatikan nomornya masing-masing. 01286 Ada bu? Ada. Ada bu. Ini berikutnya hadiah apa bro? Berikutnya. Berikutnya ini kan banyak hadiahnya.
sapu, kata-kata kita itu sapu. Sapu, Bang Iswan Narahap untuk mengambil kupon untuk hadiah selanjutnya. Caleg juga dari dapil lepas ya. Ah, data best lengkap sama sekjen ini. Hadiahnya ada 3 buah payung. Cocoklah pulang ini ke payung kan. Bilang panas semuanya akan dapat semua. 00910 Oh, dapat Pak. Lima sekali nampaknya. Dapat payung. 01853. Nampak kali adik saya minta payung. Pemenang menerima hadiah payung, 3 buah payung telah kita dapatkan. Okay. Ya, sambil menunggu membagikan hadiah, berikutnya kita minta kesediaan. Bang Rizben, kemudian juga kami undang Bapak Ketua Yayasan Al-Mujahidin, Pak Purwoto, agar segeranya dapat mengambil undian. Silakan Pak, naik ke panggung Pak. Makan Indomie. Jadi ini untuk kupon kita ambil ada kebetulan 5 kotak untuk Indomie. 01895 01895. Perhatikan kuponnya 01895. 01895. 075. 075. Ya sudah terbaik. Lebih banyak kota perkasa ya. Bapur, silakan. Mantap sekali. Baik, penunggung memang waktu kita sudah pukul 11. Maka akan kita. Jadi panitia kami minta bantuan lah panitia. Ini rupiahnya dari mana? Rupiah itu mana? Resiko kebagai. Kalau dari sini kebagai tuh tak sehatnya sakit. Serta dengan sehat. Serta dengan Bang Rizben. Yeah.
sini? Buat RI yang ke-78. Kami dari LMB sama GMRD mengadakan jalan santai khusus untuk masyarakat Kecamatan Bagansinembah. Dan Bagansinembah kecamatan yang sudah yang kesekian yang kami datangi. Kemarin kami sempat juga datang ke Kecamatan Sinaboy, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rantokopar. Tadi kabarnya Mbak Nela jadi bacaleg ya, dari partai apa? Saya calon legislatif dari Partai Golkar nomor urut 4. Misi apa yang dibawa jika menang nanti di untuk membawa pembangunan di daerah? Tentunya kalau misalkan saya duduk nanti mungkin nggak akan ada janji ya Pak, soalnya lebih mempermudah karena ayah saya kebetulan ketua DPD Partai Golkar, ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hilir. Tentunya nanti saya bisa bersinergi dengan beliau. Ketika saya duduk nanti di DPRD Provinsi Riau, saya tentunya bisa koordinasi atau bekerja sama dengan beliau. Tentu lebih mempermudah kami nantinya untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir. Pesannya buat masyarakat untuk pemilu nanti? Saya harap dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Bagansinembah yang saya datangi sekarang. Kalau misalkan tidak ada dukungan dari masyarakat, saya tidak akan jadi apa-apa. Ya, terima kasih. Ketua GMRB Rokan Hilir, Datin Naladia, serta Dr. Maharani dari Kabupaten Rokan Hilir. Ini pesertanya dari mana aja ini jalan santai? Ini pesertanya dari Kepenghuluan Bakti Makmur, masyarakat Kepenghuluan Bakti Makmur. Apakah ini masih dalam rangka HUT kemerdekaan 78? Berhubung masih dalam bulan Agustus, ini erat hubungannya dengan acara 17 Agustus. Oke. Ya, terima kasih.